Yo, what's up guys? Welcome back with me di game Solar Smash. Okay guys, jadi sekarang sini gue bakal memainkan lagi game ini karena banyak banget dari kalian yang udah komen kasih tahu gue kalau game ini baru aja ada update. Dan sekarang di sini kita bisa melihat kalau di sini udah banyak banget guys. Udah ditambahin lagi ada 3 bencana lagi yang akan bisa kita coba guys. Ini menarik banget sih ya. Dan gue sempat ngecek juga kalau di sini itu bumi planetnya itu udah semakin bertambah banyak guys. Jadi pasti dulu kalian kasih like dulu di video ini. Kalau udah kita bakal aja langsung memainkan game penghancur-penghancur planet ini guys. Let's go. Oke, jadi kalau gitu gue akan coba dulu sama bumi kita tercinta ini guys. Dan kita cari dulu mana Indonesia kita ya. Mana Indonesia ku tercinta ya. Belum kena cahaya kali ya. Oke, oh ini dia Indonesia. Oke, kita sudah menemukan Indonesia guys di sini ya. Nice sekali, kita lihat semua masih aman ya, bumi masih tenang ya. Ini Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, semua ya, Sulawesi. Oke. Oke guys, jadi di sini tuh ada 3 bencana baru yang bisa kita coba ya. Oke, gue akan coba dulu yang pertama yang ini ya, yang tadi sempat kepencet ya. Cuma belum siap gue tadi ya, yaudah. Kalau gitu kita tes aja langsung, kita coba lihat. Oke, ini dia, wow. Apa ini guys? Oke, dia datang. Bunyinya serem banget. Oke. Coba kita slow-mo. Oke, kita cepetin lagi. Bunyinya serem banget, sumpah dah. Oke, dan dia nembak laser gitu. Bumi kita jadi merah. Oke, kita slow motion coba. Jadi kayak sepanas matahari guys, bumi kita ya. Oke, menyeramkan banget ini. Apa yang akan terjadi? Alatnya cabut. Wow. Bumi kita meledak guys, bayangkan. Wow. Hilang semua langsung. Apa itu tadi? Wow, ngeri banget ya. Buset. Langsung hilang gini, bener-bener hilang. Gak ada sisa setitik pun guys. Dan 7,7 miliar warga hilang. Wow, udah hilang itu aja bumi dalam hitungan detik. Buset. Ngeri banget itu. Apaan itu ya? Oke, kita coba reset ya. Gua belum siap guys, baru mulai banget tiba-tiba langsung begitu ya. Buset, ngeri banget ya. Kalau pakai laser aja nggak seserem itu ya. Bahkan kalau kita pakai black hole ini aja, tidak sampai langsung menghilangkan bumi ya. Kita coba lihat lagi nih ya, kita tes kekuatan seberapa dahsyatnya tadi itu. Ini aja biasanya yang paling dahsyat kan ya. Kalian bisa lihat cuma gerowak kayak gini. Tapi tadi alat itu, benda itu, gue gak tahu apa, kayak ditembakin laser bikin bumi jadi panas banget dan tiba-tiba langsung meledak. Kita coba lagi guys ya. Kita coba lagi, gue akan taro di... Oke, Indonesia. Oke, cuma di game, jangan dibawa serius ya. Kita coba tes, oke? Let's go. Wow, bendanya datang, oke? Oke, dia datang dan... 3, 2, 1. Wow. Oke, dia mulai memanaskan bumi, guys. Oke, dan bumi jadi merah semua kayak matahari gini. Kita jauhin coba. 3, 2, 1. Dan kita lihat. Oke, bendanya cabut. The boom. Wow. Oke, langsung hilang, bayangkan. Dan ini kenapa datang lagi serangan berikutnya? Buset. Dia nyerang apa itu? Udah kosong. Udah kagak ada apa-apa itu yang bisa diserang. Oke, kita lihat. Dia kayaknya menuju ke matahari kali itu serangannya ya. Udah hilang begitu aja guys. Wow. Ngeri banget sih itu. Ngeri banget sih, parah sih. Kaget gue loh. Baru nyoba ya. Keren banget nih, berarti update-nya mantep banget ya. Dahsyat banget ya. Oke, kalau begitu gue akan coba di sini ada planet baru guys. Apakah ini? Wow. Sekilas mirip kayak planet bumi ya. Cuma ini kayaknya daratannya lebih banyak, kalian lihat ya. Ini full sama daratan ya guys kayaknya ya. Oke, ini daratan semua ya. Dan ini bagian sini laut semua ya. Oke, menarik. Ini mirip banget kayak bumi. Tapi kita coba lihat, kita akan cari tahu. Gua akan menggunakan laser ini. Oke. Oke. Kita coba laser, gue penasaran. Kita lihat dalamnya itu apakah sama kayak bumi atau enggak.
kok gue berasa ini kayak lebih lapuk ya, kayak lebih gampang hancur ya daripada bumi ya. Tuh kalian lihat ya, langsung udah kayak gitu guys, langsung udah jebol ke dalamnya kayak gitu ya. Oke, kita coba, kita seduh terus, kita panasin kayak gini, kita coba lihat apakah planet ini lebih kuat dari bumi atau tidak, atau sama aja. Oke, dalamnya kayaknya agak sedikit berbeda ya. Menarik, menarik, menarik. Kita coba serang pakai black hole supaya kita bisa tahu seberapa gerakannya ya. Let's go ya. Kalian lihat itu kesedot semua guys. Oke, wow. Oke, kita coba serang lagi bagian sininya. Let's go. Kita lihat. Wow. Penduduknya ada 3,6 miliar udah tewas semuanya ya. Oke. Kayaknya mirip kayak bumi sih sejauh ini ya. Mirip ya, kita coba serang juga pakai bola-bola berbahaya ini guys. Let's go. Kita masukin dulu yang banyak. Sebelum kita coba lagi yang bencana-bencana baru ya, serangan-serangan baru, kita coba dulu masukin bola-bola ini. Karena ini sama guys, ledakannya juga dahsyat di bola-bola ini ya. Oke, kita masukin dulu, udah banyak, udah mantap. Buset, udah jadi merah semua. Oke, siap-siap laser, 3, 2, 1, let's go. Wow. Oke, kita lihat apa yang terjadi guys. Wow. Wow, dalamnya langsung kopong begitu, bayangkan guys. Oke, oke, menarik sih, ini planet apa ini BTW ya? Gua nggak tahu, ini planet mirip bumi sih ya. Buat kalian yang tahu ini planet apa, mungkin bisa sharing juga di comment box di bawah ya. Kalau kalian yang paham banget sama dunia luar angkasa kayak gini ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja coba lihat lagi. Dan di sini ada planet yang kita bisa custom sepertinya. Oke, wow. Planet ini kayak ketumpahan tinta gitu guys ya. Ijo-ijo gini ya. Kita kayaknya bisa ganti warna kali ya. Kita coba, gua ganti warna merah. Wow. Wow. Kita bisa ubah-ubah. Oke, kita bisa bikin warna sendiri guys. Dan ini lautnya juga kita bisa ganti warna ya. Kita ganti warna ungu atau apa gitu ya. Wow. Oke, ini apa? Oh, ini airnya guys. Kita pengen seberapa banyak ada kadar air di planet kita. Kita bisa custom semuanya. Wow, menarik ya. Oke, ini apa? Ini... Oke. Ini itu suhu planetnya. Kalau kita kebawahin berarti dia bakalan dingin. Suhunya mungkin 0 atau minus. Kalau kita naikin dia bakal panas. Wow. Menarik, menarik ya. Kita coba serang dulu atasnya. Let's go. Kita lihat. Apakah tekstur dalamnya sama atau berbeda ya? Oke, kurang lebih sih sama ya. Oke lah, kalau begitu gue akan coba langsung serangan berikutnya ini. Apa ini? Kayak kelabang gitu ya. Langsung saja kita coba serang. Here we go, my friend. Buset bunyinya. Datang dari sana. Oke. Wah, ngeri kali, bos. Kelabang ini ya. Wow, ini kayak kelabang gitu. Oke, kita coba lihat. Kita deketin. Aduh, ini nggak kena cahaya jadi agak gelap ya. Wow. 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 Buminya dimakan guys, bayangkan. Buset, makhluk apa ini? Ngeri banget. Kalian lihat dia masuk ke dalam bumi dan dimakan kayak gitu ya. BTW ini bukan bumi ya, ini planet mirip bumi sih ya. Oke. Oh my wah. Itu dimakan dan wow. Oke. Wow, dimakan dari dalam dan ditembus-tembusin kayak gitu guys. Mengerikan sekali ini sumpah. Oke. Oke, bunyinya juga ngeri banget ya. Oke, wow. Wow. Dan dia langsung kabur begitu saja. Dan planet ini sudah dimakan dari dalam kayak begitu. Oke, ngeri banget. Kita coba ke bumi kali ya. Kita coba kalau ke bumi apa dampaknya. Let's go ya. Gua akan coba pakai 3 kelabang. Let's go my friend. Kita coba lihat dari mana datangnya. Oke, dia lagi OTW guys. Gua coba pakai beberapa bisa nggak ya? Tadi gua pencet 3 kali sih, cuma yang datang cuma satu doang ini kayaknya ya. Oke, udah masuk diserang. Wow. Oke, wow. Wow. Look at this guys. Bumi kita tercinta diserang sama makhluk. Wow. Dimakan dari dalam dan ditembusin kayak gitu. Dikelilingin-kelilingin kayak gitu dong. Bayangkan guys. Mengerikan sekali ya. Wow. Kalau pakai 2 bisa nggak? Gue pencet lagi apakah bisa datang 2. Oh wow. Bisa datang guys. Bisa datang 2 makhluk menyeramkan ini.
Okay. Iu, lihat guys, itu banyak banget, ada 2. Bisa 3 enggak? Gua enggak tahu, kayaknya ada jangka waktunya kayak gitu ya. Okay. Wow. Diserang sama 2 cacing gituan, bayangkan. Wow. Wow. Langsung 1,5 miliar penduduk hilang, guys. Okay, dan itu satu udah pergi. Dan yang satu ini masih terus menyerang bumi, guys. Oke, dia kemana kah? Dia masuk ke dalam dan dia tembus kemana ini? Oh, wow. Wow. Bunyinya juga ngeri banget sih ya. Menyeramkan sekali ya. Gue penasaran sih. Kalau kita tembak-tembakin, apakah si cacing itu bakalan mati atau enggak ya? Kita coba. Let's go, kita serang. Oke. The boom. Apakah cacingnya mati? Oh, tidak. Cacingnya ternyata masih hidup. Okay, menarik. Kita coba cacingnya kita serang sama... Tunggu, ini gue bakal reset dulu, guys. Kita reset dulu, gue penasaran. Kita coba cacingnya kita pencet. Okay. Cacingnya nanti kalau udah mendekat, kita bakal serang pakai alat yang pertama yang bisa langsung meledakkan semuanya ya. Oh, gue masuk ke dalam badan cacingnya dong. Okay, tadi gue masuk ke dalam badan cacingnya ya. Kita lihat dulu. Kita tunggu cacingnya menyerang. Okay. Okay, kita tunggu dia masuk. Wow. Okay. Langsung kita datangkan alat ini, guys. Kita pasang beberapa. Oh, wow. Gila. Kita komboin, guys. Gua bakal pasang banyak banget. Semoga HP gua tidak nge-lag ya. Okay. Okay. Gua gak siap. Gua gak siap untuk serangan ini. Satu aja udah kacau banget. Kita coba lihat. Ini ada banyak banget. Okay. Dengerin bunyinya, guys. Wow. Oke, semoga aja HP gua tidak meledak. Kita coba lihat bersama. Let's go, my friend. Oke. Oke, no. Wow. 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 Wow, dan cacingnya langsung mati, guys. Menghilang begitu saja, ikut meledak juga, guys. Wow. Wow, ini gokil banget sih updatean kali ini sih. Berarti eksperimen kita berhasil ya. Bumi langsung meledak semua dan cacingnya pun langsung hilang, guys. Wow. Gila, ini keren banget sih update kali ini sih. Gua harus kasih tepuk tangan dulu sih. Thank you juga buat kalian yang udah kasih tahu ke gua tentang update yang satu ini ya. Oke deh, guys. Jadi kalau gitu kayaknya untuk Solar Smash ini harus gua akhirin dulu. Dan masih ada satu bencana lagi yang belum kita coba. Ini kayaknya menarik banget. Ini kayaknya serangan makhluk-makhluk alien atau apa ya. Gua akan coba di part berikut aja kalau kalian masih pengen ngeliat. Gua melanjutkan lagi di game ini ya. So, kalau gitu, thank you banget buat kalian semua udah nonton video ini. And see you guys in the next video. Goodbye.